Temenin aku ya. Aku lagi kerjain tugas. Ada tugas kelompok buat UTS. Duh, gue capek banget dah. Harusnya gue bisa tidur. Aku mau ya pelan-pelan aja ya, soalnya udah pada tidur di rumah, jadi kayak takutnya berisik. Iya, sorry ya kalau aku misalkan nggak, kalau aku jarang-jarang bacain komen juga, soalnya aku lagi, ya gitu deh, join tugas demi Alek dah. Gue males banget kerjain tuh guys. Bukan males sih, gue capek. Capeknya mungkin minum. Sleep call gitu. Aduh. Terima kasih. Kananta BTW, gift-nya aku belum terima nanti ya. Kemarin kata if gak ada giftnya. If beneran gak sih? Gak ada giftnya Kananta if. Tuh gak tahu. Nanti coba aku cari lagi ya Kananta ya. If lagi kerjain tugas juga. Kita berdua lagi kerjain tugas. Jangan terlalu kecapean, Ril. Iya. Terima kasih. Aku sudah terbiasa, wes. Terbiasa hidup di dalam tekanan. Gue minta jawaban sama temen gue. Sih namanya. Shh, temen gue balas aja cepet. Di chat dikira mau ditagih Netflix. Enggak. Kira mau tagih Netflix dah, kocak nih orang. Padahal gue mau naik tugas. Lagi nanya temen aku, siapa tau kita bisa copy paste ya. Sorry banget deh.
Pengen ngerjain tugas gue. Iya. Halo, ntar tunggu temen aku balas nih. Semoga dia udah kerjain, jadi aku tinggal bisa copy aja. Sumpah, temen gue gak kira-kira, gue dikasih tugasnya susah loh. Nah. Kok masih dikasih tugasnya banyak? Apa sih? Evaluation ni mana nih? Demi apa dah? Eta. Kenapa sih orang-orang kok belum pada kerjain ya? Ih, kelompok gua rajin banget sumpah. Orang-orang pada belum kelar. Saya dah. Terus kayak apa gua nggak harus yang kayak nggak buat sekarang ya. Deadline-nya tanggal 28 sih memang. Cuma kayak gimana ya? Coba kita lihat. Beban pemeliharaan dan perbaikan. Banyak yang mengganti suku Canung. Coba-coba. Iya, malam nih tumben ya. Enggak, belum tidur, belum bisa tidur. Apaan? Yang buat bangunan Faber yang warna putih. Iya. Ini bukan?
tahu. Dep, dengerin. Diam dulu. Mau gue kerjain tugas. Nomor satu, rincian. Udah gue ngarang ya. Sorry banget, my friend. Rincian. Apa ya? Rincian. Penggunaan suku cadang pesawat. Rincian. Kerusakan pada pesawat deh. Gue gak tahu bener apa enggak. Gue pada jangan tanya sama gue. Rincian beban penyusutan kali. Rincian biaya asuransi pesawat. Jadi ini aku nama tugasnya itu particle analyst, particle apa sih? Preliminary analytical review PAR dalam sebuah perusahaan. Oke, jadi kayak gue harus cari tahu banget semuanya. Gue kesel banget, kayak gue gak ngerti ngerjain kayak gini, kan gue tuh gak mau. Memeriksa PAR kak Maya, audit prakdit 2. Susah, sumpah susah banget. Memeriksa dan membandingkan dengan tahun sebelumnya, berapa banyak suku cadang berapa. Gue gak tau ini bener apa enggak, sumpah dah, aduh. Besar kerusakan yang terjadi pada pesawat selama pandemi COVID. Penting lagi pusing, nggak bisa ditanya. Enggak, ini waktu aku syuting aku foto ini. Jadiin background aja deh yang ada di sini, cuman foto itu. Udah lah ya. Udah, gue gak ngerti lagi. Bye. Gue gak mau buat lagi. Enggak lah, belum. Bukan keluar showroom. Test of details. Ini tuh test of details. Pada ngerjain tugas juga pada gak ngerti.
details, test of controls. Ini bedanya mainnya apa tuh? Ini bedanya sama ini apa lain? Nggak tahu. Nggak tahu. Dikasih tower, oh my god. Tadi gue ngasih gue tower, siapa yang ngasih? Wih, Kak Ismail, makasih ya Kak Ismail. Thank you banget. Halo Kak Matthew, I'm good. Thank you ya Kak Ismail. Kak Ismail pasti di sana lagi siang, jadi seger banget. Thank you, kenapa Kak Ismail? Kok kakak yang thank you? Padahal kita ini kasih tower. Kalau beban bandara apa ya? Rincian beban apa saja yang dikeluar? Ada. Siapa yang slack? Jadi ini pokoknya aku ada DM agak penting, nanti dibaca ya. Oke, Kak Meteo. Kenapa? Siapa nih? Untuk si congratulations, so really great and changing banget. Ih, ini siapa ya? Tapi lo gak follow gue, Kak. Tuh. Sumpah ini akuntansinya udah crowded-nya, crowded betah. Kayak lo pernah ngasih ngerasain lo tuh pengen nangis, tapi kayak lo gak ada waktu buat nangis. Gue capek tapi gue harus kerjain tugas-tugas gue, kalau enggak gue gak keburu, ya ampun. Temani aku ya guys, temani aku. Gue tuh gak ada ide apa kalau bandara tuh mengeluarkan apa ya bebannya. Oh ini dia ada nih, imbalan kerja karyawan, rincian gaji karyawan. Rincian pemang
beban pemeliharaan pesawat. Thanks God. Nah, ini aja. Sumpah gue kalau dapet jawaban gue seneng. Tes of details. Gaji tunjangan dan untuk ini. Oh, oke. Gue ngerti. Imbalan dan tunjangan karyawan. Untuk apa sih? Kita tuh gak jelas gak sih, Ip? Kita tuh ngomong sendiri gitu loh. Kita tuh ngomong sendiri. Lo liat deh, gue mau ngukur atasnya, tapi gue gak bisa. Bisa gue ngukurnya begini. Diam dulu. Gue juga lagi pusing ya, gue totok ya gue. Untuk pegawai. Untuk pegawai. Dia tugas juga, cuman dia disuruh ngukur kamar. Kan terus dia kayak bingung gitu. Masa pakai meteran dia harus ngukur dari plafon atas, terus dia bingung gitu kan gimana caranya gue naik ke plafon atas buat ngukur. Apaan? Apaan sih maksudnya? Kenapa harus begitu? Ya udah dari depan aja ya begitu. Kenapa nggak bisa? Kalau mari, ya udah nggak salah aja. Emang dia dosen lo bakalan tahu. Iya lah, pakai aplikasi lah, sumpah. Lah, pakai aplikasi bisa tahu. Keren pada rajin-rajin. Ya, Kak Maya ini karena mepet aja. Tahu, udah dikejar-kejar nih. Ini sekarang gila lo emang ngerjain tugas masa begitu. Oh ini. 50 bagi 25 berapa teh? 50 akuntansi. Boleh akun. 50 bagi 25 berapa? Hitung aja sendiri. Duh, kok begini sih? Keren.
pusing, gue pusing. Lu bawel banget lu, Lai. Apaan sih? Gak jelas lu. Biaya asuransi pesawat, biaya asuransi pesawat. Gak tahu aplikasi apa. Tuh guys, if nanya pakai aplikasi apa buat ngukur tuh. Ujian. Mana bilang apa? Pakai POW. Bercanda ya, pada bercanda. Oh, ruler namanya. Ruler. Cari-cari. Ngadi-ngadi ya. Ngukur pakai POW. Ruler atau roller? Ruler. Primer ruler tuh. Ada ruler atau primer ruler, kata Kak Maya. Rulernya gambarnya apa, guys? Kirimin ke If deh. Kalian ini. Kalian fotoin aja DM ke If tuh. Pakai meteran baju coba. Iya, dia tadi pakai meteran baju, orang freak memang. Gua udah beli meteran ini. Kan kusin ada meteran baju. Mana 3 meter gua nyampe. Gimana lumayan. Emang dia ngechat lo, nge-DM lo? Iya, tapi gini, lihat buku yang dulu pernah kita di story, di situ ada semua ukuran furniture ruang. Kak Raymond, gambar fotonya apa sih? Gak ada, weh. Hah? Kak Raymond, coba komen. Oke, Kak Matthew. Nonton sebelumnya. Halaman berapa ya tadi nong? Karena halaman berapa? Kriwil. Beban operasional jari.
Tapi emang yang di tempat duduk sebenarnya sama. Tapi gak semuanya sama. Umpan. Masa nggak ada sih ya, gue totok ya. Ban operasional. Ya ampun, gue salah ketik doang. Tuh udah di DM banyak. Loh kenapa sorry, kisi kamedio. Ini yang bilang nggak kapin, San. Nggak bisa dibuka, fotonya. Oh, kapin Chen. Katanya ini gak bisa dibuka fotonya, kirimnya yang keep in chat, ya gak sih? Yang keep in chat gak sih harusnya, biar bisa dibuka fotonya. Kayaknya gitu deh. Makasih ya guys. Udah astaga katanya Kak Vincent gitu. Katanya Kak Vincent, udah astaga. Wih, Kak Ismail ini towernya nyaru sama ini ya, sama tower-tower aku juga nih di background, asik. Jadi kita kayak banyak-banyak tower gitu. Keren dah. Ngopi yuk. Sumpah tadi aku tuh udah ngopi tau. Jadi aku pas sampai ke teater, aku jajan kopi dulu. Ya emang sebenarnya ada. Ya gue juga gak tahu cara pakainya gimana. Lu yang gue totok ya lah ya. Pergi lu dari dunia ini. Nyaru. Kan gue udah bilang. Coba. Panjang gue berapa? Lu kenapa kayak orang ngeden lagi? Oke, oke. Coba ukur gue berapa tingginya. Berapa ya gue totok ya lagi? Baik. Cepetan ya, lama lu. 1,4 meter. Hah, gak mungkin lah. Eh, lu lihat pala gue. Pala gue kan unduk. Ya gak bisa dong, kan ini gue duduk. Totok ya lu ya, Le. Gimana? Ya gue kan harus tiduran, benar-benar tiduran. Tidur, gak usah deh, orang yang kerjain tugas. Ribet deh. Seru juga mainannya. Gue main aja. Coba ukur, kita ukur apa? Gak usah, ngapain sih ukur? Norak. Inggit dong, kriwil. Dia main grip. Lu kenapa kayak orang ngeden sih? Gimana? Kamu lu. Ih keren banget, Krip. 32 cm ini. Wow. Coba HP. Jelas. 16 cm. Lihat nih. Ukurannya nih. Lihat nih ukurannya. Ukurannya menetap. Eh, kamu harus lihat di sini. Lihat enggak? Enggak, tuh mana? Nih, 16 cm. Move far away. Move further away. Aduh, pusing gue liatnya.
Ya gitu kali ya. Udah deh, sono deh lu. Lu gak usah lu cepetan kerjain tugas. Ngukur bantal, ngukur apa. Nora. Lu, itu tugas yang bikin lama tuh begitu tuh. Freaky girl lu ya. Mending lu ukur lingkar kepala lu tuh. Gak ada yang kasih ide gitu. Peningkatan beban pemeliharaan mana nih? Jadi gua berapa PSAK 73 beban operasional jaringan mana sih, ya ampun kok nggak ada gua totok nih. Sewa apa sih? Sewa. Kak Vincent tuh gak bisa dibuka tuh, kata ibu. Katanya gak usah. Udah bisa dia. Makasih Kak Vincent. Biaya sewa pesawat. Sarah kayaknya nggak sampai kelar tugas juga sih. Ya aku juga tugasnya nggak gitu sampai banyak-banyak banget-banget gitu. Banyak sih. Cuman gimana ya, kayak kalau gue udah bener-bener gak kuat, gue nggak akan kerja lagi. Gue nggak bisa kerjain terus. Operasional transportasi mana? Sumpah ya, ada orang mau kuliah akuntansi ya. Ya Allah, Ariel. Kenapa lo mau kuliah akuntansi? Aku tanya. Aku juga gak tahu. Nih, teman-teman gue pengen gue totok ya. Giliran yang gak bisa-bisa, gue semua. Tahu kenapa dia naik. Jaringan. Sumpah ini gimana sih?
belum ada ya member JKT kuliah ke lautan. Ya gimana kalau ke lautan nggak jadi member JKT, nggak jadi member JKT nggak sih? Banget Kak Rizky. Demi apa sih nge-lag? Gak nge-lag, sumpah. Oh, putus-putus. Demi apa sih? Sekarang masih gak? Cek 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 ija cek ija cek ija. Masih nge-lag gak sekarang? Lagi-lagi lah nyelulai. Tumben bisa malam gak diomelin, nggak kan lagi ngerjain tugas juga kan, jadi sekalian. Kok ada ya orang yang masih bisa mikir jam segini? Justru menurut aku kayak kadang tuh kalau malam ngerjain sesuatu tuh idenya lebih banyak. Cuma sekarang gue gak tau kenapa gak ada ide. Bukan gak ada ide sih, kayak ini tuh gue gak ngerti. Capek. Capek. Gua totok ya. Nih. Bentar guys, aku mau ke toilet dulu. Bentar aku mau ke WC dulu. Ih, ngobrol, ih takut curumnya ngalap. Ngobrol. Ngobrol dulu dong sama gue.
tugasnya gimana? Tugasnya ini masih banyak. Kriwil. Berapa mereka? Rahasia, aku gak boleh tahu. Udah aku lagi, udah aku. Bandingkan dan mana suaranya? I'm here. Oke, Kak Rizky, hati-hati. Guys, kalian belum pada tidur atau emang tidurnya malam sih? Sumpah deh, aku tuh ya dari kemarin kayak mungkin gak bisa tidur, tapi kayak gue gak bisa tidur, gue tuh happy, gue bisa main HP, enggak bisa nonton, enggak kerjain tugas, sumpah kalau ini pusing. Tapi enggak apa-apa, daripada gue gabut, gue stres juga sih. Kayak gue belum dapat magang, gue stres tuh. Jadi mau tidur tapi SR, jadi pengen ikutan belajar. Belajar apa? Sini bantuin. Makasih Kak Maya. Ini tuh kayak nih deh nih Kak Maya. Tuh tapi gimana ini, enggak bisa, sumpah. Kayak mau dibantuin juga emang enggak ada gitu jawabannya. Kenapa? Lupa apa? Emang ngomelin aja nih Kak Maya. Enggak sih, Kak Maya gak mungkin kayak gitu. Lu orang aneh lu, woy. Tapi gak apa-apa Kak Maya, kalau Kak Maya mau ngomelin, ngomelin aja.
apa kabar gue yang gendong tugas kelompok terus ya. Gimana sih, bingung juga ya, kenapa harus ada tugas di dunia ini. Sama Sar, mana sih, gue totok ya temen gue. Pusing. Kayak emang ini tuh gak ada jawabannya. Ih gila kami itu. Gak sih, kalau misalkan aku gak ada kegiatan, terus kayak emang lagi bener-bener kalau misalnya gak ada kegiatan terus begadang kerjaan, emang lagi masuk kayak niat kerjaan tugas, sumpah gue gak apa-apa banget demi dah. Terus 1700 orang tukang begadang. Belum. Gue mulai 22.30. Perkamaya. Bukan kayak gini kamanya. Gue pusing net net tulisan tuh pusing deh. Mana sih ah temen gue nggak jelas ya. Lu gue nggak kerjain nih. Gue bilang lu nggak balas chat gue. Kasih tau yang jelas dong. Apa ya jawabannya kira-kira ya.
Ini aku mau nanya gini deh, beban operasional jaringan itu kalau misalkan dari tahun ke tahun meningkat itu biasa karena apa? Beban operasional jaringan. Sumpah kasih gue alasan kenapa dia bisa meningkat gitu. Beban operasional jaringan apa? Pusing. Inflasi. Jaringan loh, jaringan tuh apa ya maksudnya? Beban operasional jaringan. Jaringan kan kayak network, mungkin kan ini jadi tuh ini tentang maskapai penerbangan. Nah, kenapa nih beban operasional jaringan di maskapai penerbangan ini tuh bisa meningkat gitu? Yang ngerti aja yang bisa jawab ya. Tapi kan karena pandemi tuh maksudnya biaya jadi gini Kak Ismail. Jadi ini beban tiket pesawat itu juga menurun karena kan pandemi kan. Tapi kenapa malah operasional jaringannya naik? Operasional jaringannya naik. Matthew, dia bisa naik karena gaji karyawannya. Gue percaya dah, karena meningkat. Karena adanya, kenapa sih ini jadi karena disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang dimana beban sewa pesawat
gaji dan gaji karyawan tetap harus dibayar, namun pemasukan berkurang. Nah, gitu aja ya, aku ngerti. Thank you semuanya. Mesti tidur. Udah. Dah. Oke. Kali sih dikunciin. Ya, biaya maintenance. Makasih ya semuanya udah nemenin aku. Udah deh, aku mau tidur dulu. Udah ini nih. Udah ngantuk, terus udah kelar yang satu lagi kayak enggak jelas gitu. Temen gue enggak balas, cuma diri doang. Lo pikir tugas gue cuma ini doang? Gue besok mau magang, weh. Makasih ya semuanya. Parbet sih, enggak dimana. Oh ya, Tuhan berkati juga Kak Kirumon, Kak Ismail. Makasih ya semuanya, aku bacain dulu deh. Podium yang pertama ada Kak Ismail. Makasih ya Kak Ismail buat jawabannya, buat towernya, gila dah. Keren banget. Semangat harinya hari ini. Kedua ada Kak AGS. Ketiga Takasang, halo Takasang. How are you Takasang, good night. Yang keempat ada Kak Bira. Kelima Kak Fiton. Keenam Kak Alfian. Ketujuh Kak Hasbi. Kedelapan Kak Gendut. Ke-9 Kakak Podcast Diagonal, namanya gitu. Ke-10 Kak Brili, ke-11 Kak Dakdikdukder, 12 Kak Iqbalash, ke-13 Kak Haci Eril, ke-14 Kak TB, keren banget. Gue kayak terharu gitu, banyak yang nonton. Yang tadi-tadi banyak yang nonton juga di sini. Ke-15 Kak Mama Mumi Ayam, 16 Kak Vincent, 17 Sobat Halu, 18 Kak Happy, 19 Kak Yosep, ke-20 Kadah Gila 16, ke-21 Kamaul, 22 KD, ke-23 Kak Aditya, 24 Kak Jelita, dan 25 ada Kak Deni. Makasih ya semuanya yang udah nonton. Jangan tidur malam-malam, aku juga mau tidur sekarang. Ya, Kak Matthew belum DM. Yaudah, good night everybody. See you tomorrow. Aku baru SR lagi, mungkin kapan ya? Besok jam 10. Ya, besok jam 10 malam. Atau ya, atau gak tahu deh kapan. Besok jam 10 malam atau jam 11 gitulah. Pokoknya malam lah, kan gak mungkin ini kan besok aku
besok teater, besok ketemu ya. See you di SG besok. Bye-bye. Thank you.